cahaya itu. Sang pangeran yang rupawan menyita bintik antara pokok-pokok puspa. Ada pun dengan debaran jantung di dadanya yang baru tumbuh, melambaikan setangan sutranya di balik tirai cantik dan di jendela yang sedang mulai ditutup oleh dayang-dayang. Pangeran, Mak. Dan sang pangeran, Nak. Tuhan. 100 ujung tombak yang tajam berkilat membidik pada sang pangeran. Purna wajah asa berkilat wajah dalam tangan cemas. Air dan kolam pun seperti ikan berkumpul. Segala bunga pucat bersu mengatukan kelopaknya. Dan sang pangeran selamat, Mak. Selalu selamat, Abu. Selalu selamat. Dan bahagia ya, Mak. Selalu bahagia, Abu. Pasti bahagia. Dan sang putri, Mak. Dan sang putri, Mak. Malam itu ia pun berguling-guling bersama sang pangeran di dalam mimpi yang sangat panjang. Ia amat sering pula menyelimuti kedua tubuh yang indah itu penuh cahaya. Bagaimana keduanya bisa selamat, Mak? Berkat cermin di budaya. Berkat cermin di budaya, Mak. Abu! Semuanya berkat cermin di budaya. Cuma berkat itu, Mak. Abu! Cuma berkat itu, Abu. Di mana cermin itu dapat diperoleh, Mak? Jauh, Nun. Di kala semuanya belum ada. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan.
kalau memaafkan dongeng lagi. Ketika sang pangeran turun dari kudanya yang putih bersinar, ia melihat buah hari tiga. Namanya buah cahaya, tapi lebih sering disebut buah hari. Tidak usah takut aku, kan ada emak telah meratu kesatria dan raja-raja pangeran-pangeran yang menopos buahku. Semuanya musnah dibunuh oleh hantu-hantu dan tak ada harta karun. Pintu buah itu bagaikan mulut raksasa yang memasakkan selimutlah berjalan. Sang pangeran, selamat, Pak. Bagaimana sang pangeran bisa selamat, Mak? Berkat cermin tipu daya. Berkat cermin tipu daya, Mak? Iya, berkat cermin tipu daya. Cuma berkat itu, Mak? Cuma berkat itu. Dan sang pangeran, Mak? Amboi, berjuta-juta kuburan tarik-tarik nasi bagi ujung-ujung lagi rapat mengucap sang pangeran dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka, dan dari rupanya hantu-hantu itu bergemus dan seketika terjadi lompatan dahsyat yang amat mancing baunya. Dan sang pangeran, selamat, Mak. Selalu selamat, aku selalu selamat. Dan sang pangeran, Mak. Dengan cermin budaya, kupu-kupu dan tarik-tarik yang berjuta-juta itu aku seketika mencair. Sang pangeran mengacungkan cerminnya dan terbukalah pintu gua itu dengan sendirinya. Kemudian sang pangeran memboyong harta permata itu dan membawanya ke istana cahaya, di mana sang putri menanti di pelaminan. Keduanya bahagia, Mak? Selalu bahagia, pasti bahagia. Berkat cermin di budaya, Mak. Berkat cermin di budaya. Gimana cermin itu dapat dibeli, Mak? Jauh aku nun di ujung dunia, di sebuah toko milik Nabi Sulaiman. Dan harganya, Mak? Nanti kau sendiri pasti tahu, aku. Nah, pasti bahagia, Mak. Selalu bahagia, aku pasti bahagia. Sekarang bayangkan jika kau menjadi pangeran, kau niscaya dapat merasakannya apabila kau lelap tertidur. Sekarang lapkan matamu, nak. Tidurlah, aku. Tidur, burung-burung pun sudah tertidur. Bulan? Ya, Mak. Selimuti dia.
Kalau dia tersangka lagi, mari dia. Kalau dia tersangka lagi, Mak, pingsankan dia.
begitu, ya. Memang begitu. Tidak seperti yang kau bayangkan, ya. Memang begitu. Iya, Pak, ya. Memang begitu. Iya. Iya, Bunting. Kau tidak tahu. Bunting. Kau Bunting. Iya, rumah. Warga. Iya, Bunting. Thank you.
dilahirkan di kota Salam, 6 km dari kota Solo. Ia dibesarkan di Semarang, dan ia bidang Tegal, lalu ia bidang di Cirebon, dan ia bidang Jakarta, lalu ia akan mati pada tahun
mudah mengerti. Kalau begitu, cobalah bacakan satu bait. Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yakin. Saya jadi bodoh. Kamu yang bodoh. Maka hidupkan ajal disisipkan dalam salah satu dagang. Ya Tuhan. Dialah Tuhan yang menciptakan sedangkan raya sendiri. Maka bersyukurlah kepadanya. Patuhilah apa yang berkata. Patuhilah apa yang berkata. Kalau itu, ia yang mulai segala ini. Akhiri segala. Memulai dan mengakhiri. Bangun dan menentukan sekaligus. Saya tidak mengerti. Kalau saya tetap tidak mengerti, yakinlah yang semuanya. Kalau begitu, bagaimana kau tahu? Tahu dia yang meninggal ini. Ya, segalanya. Yang akan suka dan neraka. Surga. Bahagia di atas bahagia. Neraka. Api yang tidak jelas. Barangkali itu dunia. Memang itu salah satu dunia. Salah juga itu neraka. Di sana juga tinggal Nabi Sulaiman. Tentu. Dan juga ada budaya. Saya juga pasti barangkali ada di sana. Dijual. Kalau ada pun cuma-cuma kau katakan. Bagaimana kau tahu Nabi Sulaiman tinggal di sana? Kau memang buka huruf. Di dalam kitab-kitab agama jelas semua tentang. Kalau begitu, tunjukilah saya cara menuju surga. Sembahlah kepadanya. Baik. Berapa lama saya mesti menyembah? Sampai kau mati. Hah? Iya, sampai kau mati. Sampai kau dilepaskan dari kematian. Harus sampai ke batas mati untuk mencapai surga. Harus sampai ke batas mati. Sampai surga. Harus tidak ada untuk ada. Aku! Sudah waktunya untuk sembahyang. Hilang lagi.
tahu. Kak, tidak boleh Riri terukur dengan wajah kusut seperti itu. Nanti kau lekas tumbang. Coba lihat apa yang telah terjadi pada wajahmu. Tiba-tiba matahari menyergap dan memberi coreng pada wajah saya, Ma. Coba gadah. Ia telah memberikan luka yang terlalu parah pada dahimu. Ia telah melipatkan jumlah yang sebenarnya. Anakku, kau nangis. Kau tidak boleh seperti itu. Aku telah mencarinya, Mak, tapi aku tak menemukannya. Apa yang telah kau lakukan? Aku telah berusaha mencari ujung dunia. Buat apa aku? Aku perlu ke toko Nabi Sulaiman, Mak. Aku perlu membeli cermin tipu daya. Kau pasti belum mendapatkannya. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Belum. Aku tidak mendapatkannya, Mak. Jangan suka beradu kesah. Yang kau butuhkan saat ini adalah rekreasi yang banyak-banyak. Mak, bawa oleh-oleh untukmu, Abu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut.
sebagai kawan. Oh, saya tak bersih, Tuan. Tuan. Yeah.
kalian. Lalu kalian cincang-cincang. Setelah puas memuntahkan dendam Sumbayu, apa yang kalian dapatkan? Bahkan kalian habiskan tenaga sia-sia. Persoalannya sangat menyakitkan. Barangkali Sunyi yang mendorong, ia menciptakan kita. Kau terlambat mengetahui ini adalah tahun 1980 dan bukan tahun 1919. Sudah waktunya kau mati.